Yes on the sea, yes on the sea. Ya bermain dengan yang tak bisa menemui. Jangan lupa, ya berbeda. Oh, hidup indah dengan sound the sea. Yes on the sea, yes on the sea. Ya banyak akal dan pandai menari. Mungkin nanti kamu bisa datang bertemu dengan sound the sea. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Sekarang aku lagi di Sound the Sea. Apa? Jadi untuk kali ini aku berada di Sound the Sea Farm Garden. Tepatnya di Prefektur Maibara yang berjarak kurang lebih 1 jam dari stasiun Kyoto. Jadi di sini aku ambil tiket Maibara yang ada di sebelah aku. Jadi untuk dewasa itu kurang lebih 1.900 yen atau kalau rupiahnya itu 200 ribu rupiah, dan untuk anak-anak itu seharga 1.000 yen atau 100 ribu rupiah. Mau beli dua pastinya ada okay. Kembalian di sini juga nggak hanya ada sound the sea aja loh, tapi ada juga tempat lainnya yang nggak kalah bagus dan menarik, seperti peternakan domba, taman anggur, fairy tale, serta bangunan tua Eropa juga ada loh. Pokoknya rekomendasi banget deh buat kalian yang ingin bersuah foto, mungkin bersama keluarga, pasangan, kerabat, atau teman lainnya. Tempat ini jadi tempat destinasi yang cocok banget buat kalian kunjungin. Oke guys, mari kita review rumah Sound the Sea. Ha 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 ha!
magnet. Segini saja video dari aku. Jangan lupa like, comment, and share biar aku semakin semangat bikin videonya. Bye-bye.